Lengkap sudah. Ini 24 peserta Piala Dunia U20 2023 Indonesia. Benua Asia jadi penutup rangkaian kualifikasi menuju Piala Dunia U20 2023. Kepastian ini terjadi usai rangkaian babak perempat final Piala Asia U20 2023 tuntas pada Minggu, tanggal 12 Maret tahun 2023, malam WIB. Empat negara dari Asia sudah memastikan langkah ke putaran final Piala Asia U20 2023 menyusul timnas U20 Indonesia. Keempat negara tersebut adalah Irak, Uzbekistan, Korea Selatan, dan Jepang usai menang atas lawan masing-masing di babak perempat final. Periode kualifikasi untuk gelaran Piala Dunia U20 2023 sudah digelar sejak tahun lalu. Eropa jadi benua pertama yang mengirim wakilnya ke Indonesia. Empat wakil yang terlebih dahulu pastikan langkah ke Indonesia adalah Inggris, Prancis, Israel, dan Italia usai jadi semifinalis Piala Eropa U19 2022. Lalu satu tiket terakhir Piala Dunia U20 2023 direbut oleh Slowakia usai menang atas Austria di babak playoff. Lalu wilayah Amerika Utara menyusul dengan mengirim empat perwakilannya yang juga jadi semifinalis Piala CONCACAF U20 2022. Ada Republik Dominika, Guatemala, Honduras, dan Amerika Serikat. Disusul regional Oseania yang mengirim Selandia Baru dan Fiji sebagai dua finalis Piala OFC U19 2022. Lalu, sisa dari perwakilan di Piala Dunia U20 2023 dari masing-masing regional diselesaikan pada turnamen-turnamen pada tahun ini. Empat wakil dari Amerika Latin lolos ke putaran final Piala Dunia U20 2023 sebagai empat semifinalis Piala Amerika Latin U20 2023. Keempat tim tersebut adalah Brasil, Kolombia, Ekuador, dan Uruguay. Afrika menyusul langkah Amerika Latin dengan mengirim Gambia, Nigeria, Senegal, dan Tunisia sebagai empat tim terbaik Piala Afrika U20 tahun ini. Keempatnya merupakan semifinalis turnamen sehingga berhak melenggang ke ajang Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Drawing alias pengundian grup ajang Piala Dunia U20 2023 dijadwalkan berlangsung di Taman Werdi Budaya Art Center, Denpasar, Bali pada tanggal 31 Maret tahun 2023 mendatang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!